Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi tentang cara bagaimana menambah kapasitas pada local disk. Contohnya kayak gini ya, local disk-nya di sini kepenuhan dan kita akan menambahnya dari kapasitas D, kita pindahkan ke C kayak gitu. Ini solusi agar local disk C itu ruangnya jadi banyak, enggak sempit kayak gitu ya. Oke. Nah, contohnya ini hampir penuh gitu ya, teman-teman ya. Maka dari itu kita tambah dengan mengambil kapasitas dari local disk yang di D ini. Ya, kita pindahkan ke C. Caranya sangat mudah, silakan teman-teman simak video ini ya. Jangan sampai di skip agar tidak salah dan tidak gagal kayak gitu. Nah, yang dibutuhkan itu software Minitool Partition Wizard. Teman-teman bisa mendownloadnya di Google Chrome. Ukurannya kecil. Oke. Okay. Pastikan yang pertama itu connect internet dan buka browser. Di sini silakan teman-teman ketik download partition wizard. Download yang free aja ya, karena yang free juga sudah berfungsi. Oke, kita download yang paling atas ya. Download saya menggunakan versi yang 8 ya. Silakan teman-teman pilih partition wizard versi 8 dan di sini silahkan klik download. Oke, dan tunggu di sini. Ini lagi proses loading, akan mendownload filenya dan di sini akan tampak downloadannya ya. Dan silahkan teman-teman buka softwarenya setelah di download. Oke, run untuk menginstal aplikasinya. Ini close saja browsernya. Oke, kita next saja. Next saja sampai finish ya. Nah, ini biarin aja, kita next saja. Ketika sudah terinstal, silahkan teman-teman buka softwarenya. Disarankan membuka softwarenya dengan run administrator dan pilih yang ini, partition wizard. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini harus hati-hati ya. Di sini local disk yang kita akan tambah dan mengambil di data D. Yang harus diperhatikan itu teman-teman perhatikan C, D, E, F ya, local disk-nya jangan sampai salah. Oke, caranya teman-teman klik kanan di sini, klik kanan, ketika nah di sini klik kanan ya dan pilih mop resize. Di sini terserah nih teman-teman mau berapa giga kayak gitu ya, mau menambah apa, mau motong berapa giga gitu dari local disk D ini, terserah ya. Kalau di sini, kalau untuk saya sih, saya sebagai contoh saya akan memotong 10 giga ya. Saya akan mengambil 10 giga dari local D untuk dikirim ke local C yang kepenuhan. Nah, ini 10 giga ya.
Ketika sudah tinggal di oke. Dan ini belum selesai ya. Nah, ini hasil pengambilan dari data D. Ini akan kita transfer ke data C ya. Dan selanjutnya teman-teman klik kanan data C dan pilih move resize, silakan digeser sampai full. Nah kayak gini ya. Ini tuh untuk memasukkan yang 10 giga tadi. Bisa kelihatan ya? Tadinya 46, kita tambah 10 giga. Kita tambah 10 giga ya, jadi 56. Ini geser ke sini. Nah. Jadi kalau teman-teman mau ngambil kapasitas dari data D, silahkan, mau sebanyak apapun terserah ya. Oke, ketika sudah tinggal diklik F5 dan kita klik yes. Nah, ini proses menggabungkan yang 10 giga tadi ke data C. Proses ini lama cepatnya proses ini tergantung berapa besar kapasitas yang digabungkan ke lokal disk C-nya ya. Jadi ukuran yang 10 giga kurang lebih kecepatan segini. Kalau teman-teman nambah yang misalkan pengen nambah 20 giga ya, mungkin dua kali lipat kecepatannya seperti video ini ya. Oke, ini ditunggu saja, diusahakan ya untuk saran ini sambil charger dan jangan sampai kehabisan baterai laptopnya ya, karena bisa merusak hard disk. Disarankan sih sambil di charger laptopnya. Oke, ternyata sudah selesai. Silahkan teman-teman tekan oke saja dan silahkan cek di file explorer apakah data C-nya nambah ataukah tidak gitu ya.
sudah pasti nambah ya teman-teman ya, karena cara ini sering saya gunakan untuk customer-customer saya yang sering mengalami kepenuhan local disc, dan inilah cara yang saya sering pakai. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah, jangan takut mencoba dan jangan takut salah ya, terus belajar. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sudah hadir menonton, terima kasih ya sudah hadir dan menonton. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channelnya. Nah ini teman-teman nambah ya, tadinya sisanya 4GB jadi sisanya 14GB, contohnya seperti itu ya. Dan ini tadinya berkurang karena sudah dipindahin ke data C. Oke teman-teman paham ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, kurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini saja ya, semoga bermanfaat dan membantu. Jangan lupa mampir juga ke beranda channel playlist, di sana banyak video-video cara mengatasi permasalahan software komputer ya, lengkap. Jadi teman-teman tinggal subscribe saja channelnya dan ikuti channelnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.